Kobra ini ada kobra ini. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, masjid adalah tempat beribadah bagi umat muslim. Tentunya, masjid harus dijaga kebersihannya agar para jamaah bisa khusyuk beribadah di dalamnya. Berbagai kegiatan pun biasanya dilakukan di masjid, dan tak jarang, kejadian tak terduga juga seringkali terjadi di dalam masjid, sehingga menghebohkan para jamaah. Dan inilah beberapa kejadian tak terduga yang dialami warga di masjid. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Ular kobra di masjid. Sebuah video sempat menghebohkan jagat media sosial. Pasalnya dalam video itu terlihat seekor ular kobra yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid saat warga akan melaksanakan ibadah sholat. Banyak dari jamaah yang dibuat ketakutan ketika hewan melata itu memasuki rumah ibadah tersebut. Sontak saja kejadian itu membuat heboh satu masjid. Dalam sebuah video yang direkam, salah seorang jamaah memperlihatkan ular kobra berukuran cukup besar mendadak muncul di sudut masjid. Melihat kejadian itu, para warga sekitar berusaha untuk menangkap hewan tersebut. Salah seorang warga diketahui membawa senapan angin untuk melumpuhkan hewan berbahaya tersebut. Tak berlangsung lama, ular berhasil dilumpuhkan menggunakan senapan tersebut. Sementara itu, kemunculan ular kobra ini menurut warga berasal dari sebuah kebun yang berada di dekat masjid. Beruntung, ular itu tak sampai menyerang jamaah dan video tersebut menuai beragam komentar hingga viral di media sosial. Kobra guys, kobra ini ada kobra ini. Alhamdulillah, kena kan? Anjing masuk masjid. Ketika melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid, jamaah mendadak dibuat kocar-kacir ketika seekor anjing tiba-tiba berlari memasuki masjid. Saat para jamaah sedang dalam posisi sholat tersebut, anjing itu terlihat berlari ke dalam masjid dan melewati depan jamaah yang sedang khusyuk beribadah. Terjadi di sebuah masjid di Timur Tengah, namun tidak dijelaskan secara pasti lokasi masjid tersebut. Sementara itu jamaah menganggap bahwa anjing itu berasal dari peliharaan warga yang terlepas dari kandangnya. Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa kejadian tak terduga yang dialami warga di masjid. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Kobra guys, kobra ini ada kobra ini. Kobra guys, kobra ini ada kobra ini.
Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, masjid adalah tempat beribadah bagi umat muslim. Tentunya, masjid harus dijaga kebersihannya agar para jamaah bisa khusyuk beribadah di dalamnya. Berbagai kegiatan pun biasanya dilakukan di masjid, dan tak jarang, kejadian tak terduga juga seringkali terjadi di dalam masjid, sehingga menghebohkan para jamaah. Dan inilah beberapa kejadian tak terduga yang dialami warga di masjid. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Ular kobra di masjid. Sebuah video sempat menghebohkan jagat media sosial. Pasalnya dalam video itu terlihat seekor ular kobra yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid saat warga akan melaksanakan ibadah sholat. Banyak dari jamaah yang dibuat ketakutan ketika hewan melata itu memasuki rumah ibadah tersebut. Sontak saja kejadian itu membuat heboh satu masjid. Dalam sebuah video yang direkam, salah seorang jamaah memperlihatkan ular kobra berukuran cukup besar mendadak muncul di sudut masjid. Melihat kejadian itu, para warga sekitar berusaha untuk menangkap hewan tersebut. Salah seorang warga diketahui membawa senapan angin untuk melumpuhkan hewan berbahaya tersebut. Tak berlangsung lama, ular berhasil dilumpuhkan menggunakan senapan tersebut. Sementara itu, kemunculan ular kobra ini menurut warga berasal dari sebuah kebun yang berada di dekat masjid. Beruntung, ular itu tak sampai menyerang jamaah dan video tersebut menuai beragam komentar hingga viral di media sosial. Kobra guys, kobra ini ada kobra ini. Alhamdulillah, kena kan? Anjing masuk masjid. Ketika melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid, jamaah mendadak dibuat kocar kacir ketika seekor anjing tiba-tiba berlari memasuki masjid. Saat para jamaah sedang dalam posisi sholat tersebut, anjing itu terlihat berlari ke dalam masjid dan melewati depan jamaah yang sedang khusyuk beribadah. Dalam video yang beredar, terlihat beberapa jemaah dibuat ketakutan dan berlari ketika mengetahui anjing tersebut masuk ke tempat ibadah itu.